Sekolah SMP Negeri 31 Atap Talawaan Minahasa Utara ini diduga dirusak oleh sekelompok orang pada Minggu malam 28 Juni 2020 yang lalu. Terlihat berbagai coretan besar di tembok depan ruangan kelas serta pecahan kaca dan pot bunga berhamburan di selasar sekolah. Menerima laporan terkait hal ini, Polres Minahasa Utara langsung mengunjungi lokasi dan membawa beberapa saksi untuk diperiksa. Aparat kepolisian pun membenarkan kejadian pengrusakan sekolah SMP 31 Atap ini. Kasat Reskrim Polresta Minahasa Utara AKP Muhammad Aswar Nur yang ditemui mengatakan pihak kepolisian kini sudah memeriksa 6 orang saksi. Pertama-tama saya membenarkan bahwa terjadinya pengrusakan di SMP Patokaan, Sata Patokaan, Kecamatan Dimembe, Kelurahan Talawaan, yeah, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, pukul 23.30. Yeah. Langkah kepolisian di sini yang pertama kita melakukan penyelidikan, yang pasti kita turun ke TKP dan memeriksa saksi-saksi. Sudah berapa saksi, Pak? Saksi yang kita periksa sekitar 6 orang. Yang pertama saksi kepala sekolah, guru ada 2, penjaga sekolah, dan masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah. Pasal yang akan kami terapkan yaitu pasal 406 KUHP, di mana ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Para pelaku dugaan pengrusakan ini melanggar pasal 406 KUHP tentang pengrusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Aldi Pascual, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara.